Oke, teman-teman bedilers, nah kira-kira seberapa tinggi sih power yang dihasilkan dari senapan PCP Ruger Black Army VTR? Senapan ini bisa kalian dapatkan langsung di gudang GSA Sport Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras, salam bediler ya. Dan kali ini saya mau kasih tahu dan juga kasih bukti nih kepada teman-teman semua. Kali ini saya punya stok PCP di harga 1 jutaan ya. Jadi senapan PCP murah, apakah untuk powernya juga biasa aja teman-teman, atau bahkan lebih dari biasa aja? Nah, kalau nggak dibuktikan ya kita nggak tahu ya. Jadi maka dari itu kali ini saya buat video pembuktian terkait senapan ini, seberapa tinggi sih power yang dihasilkan dari PCP Ruger Black Army VTR dengan harga budget 1 jutaan ini. Apabila teman-teman bediler penasaran, jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai habis, dan jangan lupa juga untuk subscribe terlebih dahulu ya, seperti itu. Kali ini kita akan uji power FPS untuk mengetahui seberapa tinggi sih powernya dan apakah senapan 1 jutaan ini bisa dikategorikan senapan big game, teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah diisi sekitar 2500 PSI. Kita kali ini mau gunakan cuma 1 speed track tarikan aja. Kita lihat FPS-nya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita mulai saja. Dan kali ini untuk rekomendasi saya ya, teman-teman, untuk PCP Ruger Black Army VTR ini lebih disarankan untuk pakai mimis kaleng, yaitu mimis Hercules ya, seperti itu. Itu menurut saya lebih mantep kalau pakai mimis Hercules ya, dibanding untuk mimis kiloan yang kiloan lah ya, kayak gitu. Lebih baik dan lebih bagus sih kalau menurut saya pakai mimis sekelas Hercules atau mimis kaleng yang lainnya ya, kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Kita pakai 1 speed. Oke, kita coba di tembakan yang pertama. Wah, untuk yang kedua, nah, mantap ya teman-teman. Untuk FPS yang kedua ini sekitar 900, masih stay di 900. Ketiga, oh maaf, tidak terbaca. Yang keempat, yang kelima, tembakan ke 6, tembakan ke 7, tembakan ke 8 ya. Oke, tembakan ke 9, tembakan ke, maaf, ke 10. Kita coba satu kali lagi. Untuk yang ke 10 tidak terbaca ya. Ke 10, ke 11. Wah, di 600. Oke, kita lihat dulu untuk anginnya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk senapan PCP Ruger Black Army VTR ini tadi sekitar kita coba 11 kali tembakan ya. Di 11 kali tembakan menghasilkan FPS yang seperti yang ada di kamera tadi, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya senapan PCP Ruger Black Army VTR ini memang powernya besar, tapi ya itu kekurangannya, dia kalau di setting power besar itu anginnya sedikit lebih boros ya, teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau untuk saran saya, apabila teman-teman bediler ingin lebih awet, nanti powernya bisa diperkecil ya, seperti itu. Tadi saya pakai 1 speed track tarikan cukup lumayan besar, bisa sampai 900 ya, itu hanya cuma pakai 1 speed track tarikan. Namun untuk anginnya atau tembakannya menghasilkan kurang lebih 11 kali tembakan, teman-teman, dengan angin 2500 PSI. Untuk startnya tadi kita mulai di angin 2500 PSI menghasilkan 11 kali tembakan ya, seperti itu. Tapi untuk power memang besar banget ya, dan bisa saya kategorikan juga senapan ini itu kalau di setel settingan besar, walaupun cuma pakai 1 speed track tarikan, dia ini support big game sih kalau menurut saya ya. Tapi ya minusnya itu agak sedikit jauh lebih boros, tapi bisa diakali kok, masih bisa disetting ulang apabila teman-teman nanti berkenan untuk setting senapan ini dengan setelan rendah, powernya power kecil ya, supaya anginnya juga jauh lebih awet, itu juga bisa banget. Dan kalau menurut saya dengan harga 1,8 juta rupiah dari senapan ini, itu cukup lumayan worth it untuk dibeli sebagai rekomendasi senapan PCP terbaik di tahun 2024 nanti ya. Jadi jangan lupa untuk order PCP Ruger Black Army VTR di GSA Sport Indonesia. Bisa COD, bisa juga transfer lunas, dan siap kirim untuk
ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar Jawa, tenang aja, kami bisa kirim senapan ke seluruh wilayah di Indonesia ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini ya, video tentang uji FPS-nya. Semoga membantu kalian juga, semoga bisa jadi bahan referensi pembelian senapan angin terbaik di tahun 2024 nanti ya. Jangan lupa beli PCP Ruger Black Army VTR di GSA Sport Indonesia. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak dan salam satu laras.